Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifani rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima fit tarain. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika anzalna ilaikal kitab. فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وكذلك lan kaya kaya mengkono mengkono lan kaya mengkono mengkono anzalan dulu unzila sing diwaca mau unzila ya unzila rujuke mengunzila iku anzalna nurunake sapa ingsun ingsune Gusti Allah ilaika maring sira kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alkitab ing alkitab atau alquran tegese alquran kama anzalna kaya oleh nurunake sapa ingsun ilaihim maring ahlul kitab nurunake at-taurat ing taurat wa ghairu halan liyane taurat ana injil zabur jadi mereka pun disebut ahlul kitab sama jadi Al-Qur'an diturunkan kepada kamu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti halnya juga kitab-kitab dulu yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya kepada ahlul kitab yaitu ada Taurat dan yang lain sebagainya sama itu intinya nggak pegangan urip wong tanpa ana pegangan urip Al-Qur'an wong Islam wong biyen Yahudi ora pegangan Taurat wong Nasrani tek ora pegangan karo Injil kesasar sesat ya kudu cecekelan temenanan ya tapi ya ada yang setelah Nabi ini sedo, Nabi Musa sedo. Kan vakum lama. Nabi Musa, Nabi Isa sedo. Kan vakum lama tekan kan Nabi kan suwe. Ana sing tetep cecekelan karo kitab sadurunge ya ora apa-apa. Cuman kalau bisa sih harusnya mengikuti kitab Al-Qur'an kudune jane. Tapi mereka enggak apa menentang sih ndak ya. Cuman kepengennya tetep nganggo cekelane kitab Taurat atau Injil kanggone mereka-mereka yang dulu itu. Nang kene diomongke falladzina mongko uta wong akeh atainahum kang wis paring sapa ingsun hum ing alladzina alkitab pa ing kitab nang kono disebut langsung at-taurat tegese kitab Taurat contoh sing mesti nggo contoh iki ka Abdullah ibn Salamin kaya Abdullah bin Salam dia hidup di zaman Kanjeng Nabi tapi dia ndak mau apa namanya berpegang kepada Al-Qur'an. Ndak maunya itu bukan melawan, ndak mengakui itu kitab Allah, ndak, tetap mengakui itu kitab Allah dan membenarkan itu kitab yang dibawakan Nabi loh itu memang kitab Allah. Ya, tapi cuman dia mau berpegang terus nganggo kitab Taurat ngono. Ya. Iku yu'minuna, jadi khabar ya alladzina, iku yu'minuna. Podho iman sapa alladzina. Bihi kelan Al-Qur'an. Karo Al-Qur'an iman-iman ming ora nyekeli ngono. Ya. Jadi kan di Al-Qur'an kan menyempurnakan sifate. Menyempurnakan yang di kitab Taurat, yang di kitab Injil, kitab Zabur, itu semuanya disempurnakan dalam Al-Qur'an. Mulane sing cecekelan kitab Taurat, Injil asli, iku ya ora bakal kesasar anu bener jane. Ya. Kecuali yang sudah dirubah. Ya. Yang sudah dirubah. Nanti ada ya, mereka menyatakan bahwa di kitab Taurat itu memang ada penjelasan tentang bahwa Kanjeng Nabi sing esuk arep di apa diwe kitab kaya nabi-nabi sedurunge iku wonge ummi. Ada penjelasan seperti itu. Lah mereka kok bisa-bisane basa wis muncul Kanjeng Nabi dengan sesuai apa yang ada di kitab Taurat bahwa nabi yang akan turun di akhir zaman itu ummi ora percaya kan waktu. Ya. Anu ana nang Taurat
Mulanya kayak Abdullah bin Salam, orang yang berpegang betul, percaya, iman, ya. Tapi kenapa wong lah ya, angel kabeh wong, ya. Wong nek urung oleh hidayah sih anak angel. Lah kita memang di apa suruh oleh Allah untuk dakwah. Supaya dakwah terus perkara hidayah Gusti Allah. Lah dakwah katanya jadi percuma ngene iki. Lah dakwah kan perintah. Sampeyan man perintah Gusti Allah iku plus wis. Ora usah dipikir hasil, ya. Jadi sampeyan nek nglakoni apa-apa iku kok perintah Gusti Allah niat ingsun. Niat ingsun manut perintah Gusti. Lah ya cara mbok pikir jere Gusti Allah iku disembah karena disembah ora ono faedahe. Ngerti pura? Mungkin ya orang ada pengaruh ya, apa Gusti Allah yang disembah nang wong Islam seluruh dunia ini terus jadi kekuasaannya tambah? Tidak kan, cara dipikir percuma betul asli ini, asli ini. Tapi jenis manut perintah itu wajib, ngono loh. Ya, wajib masalahnya. Manut perintah itu plus. Mulanya, iblis itu diomong makhluk sing sombong gara-gara apa? Gara-gara orang manut perintah, tak jane. Orang eling sing perintah Gusti Allah. Wong sujud kok meng Nabi Adam. Kan jan ketane wagu banget. Ya iyalah. Padha-padha makhluke Gusti Allah kok kon sujud lho. Mbok wagu. Kelebihane iblis karo menungso iku ya kayane luweh mulya menungso, tapi nyatane kon sujud. Sing didelok sayange bukan yang perintah. Ya, sing didelok sing disembah. Mulane apa-apa kita nglakoni apa-apa nek iku perintah Gusti Allah. Niat ingsun manut perintah. Nah yo, semua orang yang ada di dunia ndak menyembah Allah, ya ndak ada pengaruhnya. Allah tetap kuasa, ya. Nangun hadis, kayak kan ono, ya. Yang ibadi, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, ya. Ala atqa qalbi rajulin wahidin ma zada dzalika fi mulki syai'a. Wok. Kena, wok bingung. Ngomong apa? Lha sing penting bingunge. Apa jajan? Ya ibadi wahai hamba-hambaku. Ya. Lau anna awwalakum seumpama saja pertama kali yang diciptakan oleh Allah sampai dengan wa akhirakum sampai yang terakhir zaman. Seluruh ya makhluk Allah kumpul dari siji dan kebetulan oleh Allah diciptakan sebagai makhluk yang ketakwaannya sederajat kaya Kanjeng Nabi kabeh. Sederajat iki kan dhuwure pol. Lha iki sing Kanjeng Nabi wis siji tok enggan. Lha iki upama umpama ya ala'at qalbi rajulin wahidin minkum. Itu maza dzalika sama sekali tidak menambah ya fi mulki pada kekuasaanku atau kerajaanku syai'an sedikit pun, sedikit pun. Ya. Mulane apa-apa diniati manut perintah Gusti Allah. Penak ya. Lah iya. Kebalikannya juga sama. Seumpama orang dari makhluk Gusti Allah yang diciptakan pertama kali sampai dengan yang akhir semuanya brengsek seperti Fir'aun, katakanlah brengsek sampai seperti Fir'aun semua. Itu mana qasadzalika min mulki syai'a. Itu tidak akan mengurangi sedikit pun dari kekuasaanku Allah maksudnya. Ya. Berarti Gusti Allah jembar-jembar itu orang ada faedah jane asline. Tapi kita apa? Manut perintah Gusti Allah. Ya. Mesti ya. Lah kita kok nyembah terus Daud Gusti Allah perintah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Jadi perintah mengkon padha nyembah Gusti Allah. Nyembah iku perintah walaupun ndak ada pengaruhnya untuk Allahnya ndak ada. Tapi perintah manut perintah. Ya. Wa min haula'i lan iku tetap setengah saking mengkono-mengkono ahlu Makkah atau penduduk Makkah. Wa min haula'i lan iku tetap setengah saking mengkono-mengkono penduduk Makkah. Ai ahli Makkah ta tegese penduduk Makkah man utawi wong. Iki sing jaman umat Kanjeng Nabi lho. Jaman Kanjeng Nabi. Yuk minu. Kang iman sapa man? Bihi kelawan Al-Qur'an kaya mau sing dikandake. Abdullah bin Salam. Masuk angin banjir ya. Sejak ke Rembang kemarin ya, nang Rembang dua hari dua malam apa ya, kepengen buat melu ngaji musal-salan
malam Kamis ngaji musalsal dilalah. Ya Gusti Allah paling pitulung panjang. Dalam perjalanan sudah ada bayangan kayaknya orang menangi loh. Tapi Gusti nyuwunlah Gusti menangilah Gusti. Yakin ngomong ngono iku. Mawi aku terus nambahi dewek nang atiku. Bah, kula entosilah. Dan krentek ngono iku lho. Bah, entosilah. Temenan tekan kono isih ada waktu tuku kitab terus mangkat blung langsung. Gusti Allah paling pitulung. Ya. Jadi samping mergo mandine dungane nyong, mergo aku wis yakin nek dong aku mandi, nek ora mandi ngapain doa. Ya, mung ya kabeh wong iki kudu apa yakin karo dongane dhewek. Ngono, coklalen. Nek sampean ora duwe keyakinan mesti terus bebendung. Wis pokoke mantep nek dongane kita kabeh ku mandi. Ya. Yakin temenan. Dalam perjalanan itu saya ndak habis pikir, iki kayaknya ora nyandak. Mergo apa? Di Juwana itu macetnya luar biasa, dawane luar biasa. Aku ya Allah ki ranyandak iki potongane nang kene bisa kepater 2 jam ini. Juwana kan sudah dekat banget, sudah Pati, Pati terus Rembang. Lha kok macete dawane ngono bisa 2 jam ini. Kok dilala ono bis nyeset. Melu ngetot terus labas ra iso, mengko ono dalan pintas dilala. Singgo mobil bis ra cukup. Alhamdulillah ya Allah Gusti. Jangan ngepres lho. Apa tuku kita musal-sale, ora tuku lah istilah apa infak ngono infak so ikhlas ya. Ana sing ikhlas 1.000 brukis 1.000 kitab cilik sana. Monggo sing ikhlas ngono, sing ikhlas 10.000 sing 20.000. Nek sampean biasanya milih sing cilik deh kan. Ikhlas ngono. Jangan temenan, rampung terus tekan aula abah langsung rawuh. Langsung ngaji. Ya Allah Gusti. Matur nuwun Gusti. Matur nuwun. Wes sampean lek krentek sing temenanan karo pengenanan nanti ijabah dijawab. Wong udhoni astajib lakum. Mengerti dhewe ya. Wala tu'allimni fima yuslihuka. Jangan kamu ajari aku tentang apa yang maslahat untuk kamu. Ya. Pokoke kan meng wingi digandake piye? Abdi atikni wala tu'allimni fi amri ya. Abdi atikni fi amri wala tu'allimni fi ma yuslihuka. Fi ma amartuka terus ngerset. Abdi atikni fi ma amartuka wala tu'allimni fi ma yuslihuka. Ya. Wis pokoke manut bae. Rasa Gusti Allah diwarahi ndi sing apik kanggomu gak usah. Nah, sampai njaluk saiki upamane nyuwun Gusti kula nyuwun 300 triliun Gusti dikae 300.000 ya wis pancen maslahat kanggomu seno. Nek orang kok sampean sapa ngerti gawe bom malah ya gawe bom. Wes. Tekan diku. Ya. Wa mayajhadu. Di samping mereka ini beriman juga wa mayajhadu lan ora ngangasi atau ora angas bi ayatina lan ora angas bi ayatina kelawan pira-pira ayat ingsun ba'da zuhuriha ing dalam sawise pertelane ayatina sapa illal kafiruna kejaba wong-wong kafir. Kalau mereka ndak Abdullah Salam ya Abdullah bin Salam CS mereka betul-betul iman dan tidak menentang sama sekali. Ya. Jadi alul kitab ada sebagian yang seperti beliau Abdullah bin Salam CS, ada juga yang kafir, ya. Kafir. Ayil Yahudu. Tegese wong Yahudi. Wa dhaharalan pertelo. Lahum kadhe Yahud apa annal Qur'ana sa'tamil Al-Qur'an iku haqqun haq bener. Wal ja'iya ai annal ja'iya ngatah mung al-Qur'ana boleh wal ja'i boleh ya seperti fatwa ul-hiqat bi innalakin nawaan ya bisa maca ngono iku muhiqun bener tapi wajahadu lan padha ngangasi sapa yahud zalika ing mengkono-mengkono al-Qur'an dari ahlul kitab. Itu ada yang benar-benar berpegang pada kitab yang dibawa oleh Rasul, yaitu Nabi Musa atau Nabi Isa ya rahmatullah.
Akan tapi ada juga ya, mereka tidak iman sama sekali. Ya. Mereka menentang. Cecekelane kitab Taurat ataupun Injil sing wis dirubah nang wong-wong Yahudi ataupun Nasrani, ya. Ya mergo khususnya wong-wong awam itu kan dibodohi jane nang pemimpin-pemimpinnya demi keuntungan. Ya sing wis diomongke nang ngarep ae. Dan kalau kita tinjau, Kanjeng Nabi kan ramah menangi pada. Ramah menangi. Enggak pernah membaca-baca kitab-kitab dulu, kitab Samawi dulu juga enggak pernah. Mergo apa? Wa ma kunta lan ora ana sapa sira iku tatlu maca sapa sira. Ya. Iku ana alife ngono. Tatlu ana alife. Kaya mbiyen meneh berarti. Ya. Jadi penulisannya nek menurut penulisan itu ndak lho. Tapi memang nang Al-Qur'ane ngono ya. Ya. Jadi iki siji sira tasrif nomor 7 iku talayat selu. Wama kunta satru ya sira kudune. Kanjeng Nabi maksudnya mungkin li takzim lho kayane lho. Ya, fungsine li takzim mungkin ini. Wong alif nek delok nang ngredaksi syarah ndak ada. Jadi kena mufrad muzakkar mukhatab iku tatlu maca sapa sira Kanjeng Nabi maksudnya sallallahu alaihi wasallam min qablihi sang sadurunge Al-Qur'an iki hadiran mana apa jam bisa iki hadiran mana susuran oh jujuk surat jarku susuran kaya mbah-mbah susuran ya jujuk surat. Oh, cumun-cumun-cumun apa ya? Tidak aku bilang jujuk surat. Ya. Inilah hilang. Mingkau beli saya yang sadurung Al-Quran. Maca mingkitabin. Mingkitabillahi sang kitabin Gusti Allah. Dan kamu kan tidak sebelumnya loh, tidak pernah membaca kitab-kitab Allah yang dulu. Lalu menangi biora. Kanjeng Nabi kan ngono. Mestinya mereka-mereka itu loh, orang-orang yang enggak mau beriman itu kudune nyadari dengan kondisi Kanjeng Nabi pernah baca-baca dulu aja kitab-kitab samawi yang dulu saja tidak. Wala takhutuhu bahkan lan ora nulis sapa sira hu ing Al-Qur'an atau kitab biyamini kelawan tangan tengenira. Nulis saja juga enggak sing nulis Al-Qur'an dari Kanjeng Nabi enggak. Idzan ing dalam nalikane umpamane kowe bisa maca bisa nulis ngono. Idzan manane ing dalam nalikane lamun kowe bisa maca bisa nulis nang kono dikai idzan niku idzan ae laukunta. Dadi sampean golek maknane mengene ngono carane men kon ra kangelen. Iku digawe gampang nang mufasire. Ya. Idzan ing dalam nalikane lamun ana sira iku bisa maca bisa nulis ngono. Terus dimaknani tembe ae laukunta tegese lamun ana sira iku qari'an wong sing bisa maca katiban tur iku bisa nulis sering tak omongke nek ana khabare kana wa khatuha kok ta'addud berbilang ya tidak cuma satu itu bet di alfiyah menggunakan mafhum dawuh wa akhbaru bisnani au bi aksara an wahidin kaum saratun syuara dereng-eling wae mafhum itu karena di bab kanan tidak ada jelas-jelas kamu Kanjeng Nabi maksudnya tidak menulis kitab atau Al-Quran dengan tangan kanan kamu umpama kamu bisa menulis genah bisa maca bisa nulis orang umpama saja bisa mesti lartaba mongko yakti mamang irtaba roba itu lho sing kowe tau krungu mungkin dak mayaribuk ilama layaribuk itu roba yaribu diikutkan asan if ala irtaba jadini ya moko yakti ragu-ragu atau mamang syakat tegese mamang sapa al-mubdiluna wong-wong sing padha seneng lakoni kebatilan yaiku al-yahudu tegese wong yahudi fika ing dalam sira al-yahudu tegese wong yahudi iku al-mubdilun dan disebut mubdilun ya orang-orang yahudi itu bahkan sampai sekarang ya ya mesti ini nek kanjeng Nabi kok ternyata bisa maca, bisa nulis, tambah genah mereka ragu-ragu akan
keberadaan Al-Qur'an ya, bahwa itu dari Allah, mesti tambah ragu-ragu. Lah bukti lo kanjeng Nabi kan iso maca, iso nulis ya. Waqalu lan pada ngucap sapa al-Yahud ngucapin ini titik loro alladzi kilo mau sita kandake alladzi utawi wong wonge nang ngono nabi maksudnya fit taurati kang kesebut di dalam kitab Taurat alladzi utawi wong fit taurati kang tetep di dalam kitab Taurat iku annahu sak temene alladzi iku ummiyun wong sing ora bisa maca resa nulis genah lho nang kitab Taurat ana penjelasan bahwa nabi yang nanti di apa utus oleh Allah di akhir zaman adalah orang yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Bukan artian goblok, bukan. Kanjeng Nabi tidak bisa baca, tidak bisa tulis, tapi bukan tidak bisa apa ngomong ya bahasa genah gampang, tidak bahasa goblok lah, nggih istilah bahasa gampangnya. Tidak bisa baca, tidak bisa tulis kan, nek wong saiki ngarane apa bodoh. Kanjeng Nabi enggak seperti itu, ya. Mulanya sampai ketika ada perjanjian kayak ya kono wong kafir. Hah? Muhammad Rasulullah mah. Aku kan nang ngakoni nek Muhammad iku Rasulullah. Kok ditulis Rasulullah mah. Busak. Ngamuk sahabat Umar kuwi sarep nyabut pedang. Sahabat Ali terus dianuke nang kanjeng Nabi. Us. Di sing tulisan Rasulullah tak busekke. Dibusek dek nang kanjeng Nabi e. Ora ngerti tulisan Rasulullah sing ndi ngerti. Ya, ora pirsa. Bukan bodoh, bukan. Memang dibuat oleh Allah seperti itu sebagai bentuk istimewanya kanjeng Nabi malah, ya bentuk istimewa. Nah kanjeng Nabi kok bisa maca, bisa nulis? Ya akhirnya mereka ragu-ragu apa yang dibawa oleh kanjeng Nabi rupa kitab. Nah wis genah orang sama cerita nulis kan mereka yakin arep nyangkal kepriyen nah, wis genah. Dan ternyata di kitab Taurat sudah dijelaskan bahwa besok ada Nabi yang diutus di akhir zaman yaitu orangnya ummi layak ra'u. Kang ora bisa maca sapa allazi wala yaktubu lan ora bisa nulis sapa allazi ngono genah bal huwa bali utawi Al-Qur'an. Jadi kita kalau sering baca kitab tafsir ya artinya kan kita jadi memahami kandungan Al-Qur'an, kita akan semakin tebel imani kudune ya ngerti sih akhirnya ya. Meng ajine meng nahwu sorof ana debatan tok akhire ya. Jadi akhire ngene iki lembut sampean iso ngerti. Oh iya ya. Alladzi ya Al-Qur'an cita kang teko sapa sira bihi kelawan gawa alladzi. Ya. Iku balwa kan mau dadi iku ayatun piro-piro ayat bayyinatun kang piro-piro pertelo fi suduril ladzina ing dalam piro-piro atine wong akeh utu kang diparingi utu dawa kan kang diparingi sapa ladzina kalau mabni maklumnya kan ata bukan ata mabni majunya utu diparing alilma ing ilmu ayil mukminina tegese pira-pira wong mukmin suduril ladzina itu sapa ya wong mukmin iku maksude artinya Al-Qur'an itu Al-Qur'an yang dibawa oleh kamu itu sebagai ayat bukti yang jelas di hati orang-orang yang diberi ilmu yaitu orang-orang mukmin yahfazunahu kang padha njaga sapa mukminun hu ing ilm atau Al-Qur'an ya kena ilmu tentang Al-Qur'an. Mulanya bener wong semakin mempelajari bener Al-Qur'an, ya. Imannya semakin kuat, semakin kokoh, semakin bertambah. Ya. Apalagi yang bisa apa ngonceki ya kandungan Al-Qur'an. Mulanya bener semua ilmu yang ada di muka bumi ini itu sudah termuat di Al-Qur'an. Kan tinggal mencerdas ini berarti mbok. Lah iya, memang kita kan kurang cerdas sih, darah tau moco. Moco be, memang selasa Senin. Iku ini dipaksa datang domai di situ, ya. Lah iya, nek orang ya, wis orang belajar belas. Ya. Nah, aku alhamdulillah. Nek tafsir jadi malah alhamdulillah jadi kelem belajar. Nah iya, aku dini wong terpaksa di situ. Nah,
Kelum maca akhir, kelum belajar. Angel lu yakin. Nek ora belajar sih tangi. Ya. Haduh, wa ma yajhadulan ora angat. Bi ayatina kelawan pira-pira ayat ingsun. Illa zalimuna kejaba sapa? Pira-pira wong sing zalim. Nek wis ngerti kandungan Al-Qur'an, ora mungkin arep angat, ora mungkin arep menentang. Sing gelem menentang ya wong zalim-zalim tok iku. Orang yang menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Wong Al-Qur'an perkara bener kok dilawan kan lucu. Nah sing dilawan kan perkara batil kudune mbok. Ya. Wong saiki perkara hak akeh sing dilawan gara-gara bisa mbayar mbok ya. Lah iya. Mulane bil fulus kullu syai'in lulus. Ya, lah ya bil fulus dengan cuan segala sesuatu. Oke, encer. Yang ngono. Mbak Gevaik, niki halal apa haram? Haram. Kali atuh sewu. Haram. Lirih mulai. Nah. Wai kunci bit. Kunci bit. Kunci ini tok tembi. Banar diwai motornya mbura. Nah. Haral. Separuh. Haral. Nah, haral. Terok terus semburin jadi lam. Haral. Ya. Nah. Terus di apa jenenge wai mobil sing keluaran terbaru bisa mabur sing rega 200 piro miliar kae 200 miliar 20 miliar kae ndek kae sing arep rilis di 2025 halal halal loh bisa seperti itu ya tapi kanggo ndek aja ngasih ngono jane tapi nyata lho zaman sekarang yang bisa berbicara itu cuan saiki yakin temen-temen nah iya. Anak ora lulus ya? Ora bocah. Temenan. Mertebe temenan lho. Temenan. Ngerti sapa ora sih nyong? Ngerti ora? Temenan kok. Temenan. Jaluk pira lah. Ngono. Ya. Buka priwe. Ya. Imane kita tipis banget nek sekarang ngono-ngonoan. Ya. Bener wong zalim iku pancen. Ail Yahudu, sing kategori zalim nangge ail Yahudu tegese wong Yahudi wa jahatuha lan padha angas sapa Yahud ha ing ayatina padahal ba'da zuhuriha ing dalem sause pertelane ayatina pokoke sing kawitan-kawitan ngaji aja bosen-bosen takon karo sing wis ngaji mandan pinter maknani njaluk warai ya. Oh, jangan tanya lah nyong sih kurung bisa lah mulai sasar sih penting ngaji tok jangan ada usaha ya no ikhtiar diteras rumah ono bae khusus ini mudeng ya lah iya mesti ini sampean kena apa jenis gak iktibar sampean dari dulu waktu lahir sampai sekarang kan peningkatannya satu mbok lah iya pertama lahir melaku baru bisa saya bisa melaku kan bentuk sebenarnya untuk pelajaran kita jadi apapun memang harus ada apa ikhtiar tiar ada usaha orang terus meneng mai ya sing mau nek ngaji ngantukan oh ngantukan ya ngantukan ya engko dikategorikan wong zalim mergo ngajiku tempatnya engko turu apa engko ngaji nah iya mazalim coba definisi zalim adalah apa apa sing seru paling salah ya apa apa kencot apa apa sih apa definisinya waktu syai'in fi ghairi mahalihi ya waktu syai'in fi ghairi mahalihi ya ngesorna es teh nang kubluk nyeduk seko nganggo sikil hei ya kutune nggo ngaji merem iku. Iku sih contoh sing paling real, sing keton lho maksude. Lah ya ngaji nggo merem iku. Ya. Lah wis ngerti jan iso gede-gede kabeh ning urung sunat. Ya. Lahum kaduwe al-yahud. Terus pola-pola ya dasare wong Yahudi. Ya. Dhewe merasa wis kepojok. Ternyata di Taurat juga kayak gitu jelas sih cah mateng
pola-pola ndetek wa qalu laula unzila alaihi ayatun mir rabbih qul innamal ayatu indallah wa innama ana nadzirum mubin. Anane pendek bacaannya. Gi, pola-pola wa qalu lan pada ngucap sapa kufar Mekah. Ini keseluruhan enggak cuma orang Yahudi, orang Nasrani barang. Laula unzila mbok yo. Mbok yo maknane laula nang kene mergo hala. Ya. Mbok yo. Den turunake hala unzila maknane tegese mbok yo den turunake. Alaihi ngatasé Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ai Muhammadin tegese Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa ayatun? Ayat ayat itu mesti bukti mirabbihi saking pangerane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi qiraatin lan iku kesebut ing dalam siji wacan ayatun utawi kata ayatun nganggo jamak muannats salime. Ya. Wis kadung kepocok iki. Iya nang tak rejebule ngono iki. Nabi akhir zaman iku sosoknya orangnya ndak bisa baca ndak bisa tulis atau Umi, aduh iya. Jenenge tukang brengkel yo ono wae. Ya ono wae, Dek. Lah, mbok yo lah. Nabi Muhammad iku digawani apa jenenge? Bukti-bukti. Contoh sing bukti keton lho, kana qati sholihin kaya ontane Nabi Saleh sing metune sekang watu. Watu malah sekang kandang, sekang watu, metu sekang watu. Waso Musa, lantong kata Nabi Musa. Wama idatu Isa, lan rampadani Nabi Isa. Rampadan ngerti? Rampadan lah ngerti bok. Rampadan itu makanan yang di ada tempayannya itu turun dari langit dan benar-benar mudun keton. Orang datang nandur. Ono buah, ono iku nanggon apa filmnya sampean ngerti ya? Rambatan. Ini makanan dari langit langsung turun. Jan keton. Mulane sing jenenge sapa? Sing diwalik wajah dadi Nabi Isa sapa? Sapa? Rizal Dudu. Sapa? Nah, kelalen mana lu mesti kelalen sapa? Sapa? Sapa jenenge? Sing wajah diwalik dadi Nabi Isa iku lho. Hah? Yudas Allah jan. Cara ngeling-eling kok presi ora kelalen entek kelalen. Yudas dereng-eling. Cara ngeling-eling piye men gampang dereng-eling. Nek wadas itu Yudas ya. Yudas itu. Dia ndak percaya iki. Loh. Ilusi itu. Haluni ha apa itu? Haluni saha ha. Halusinasi ya ngel teman ya kaya legitimasi ku dadi ana legitimasi iki ana sing maca ngono legitimasi maksudnya apa legitimasi kena iya halusinasi halusinasi kan angel nah ya ngono akhirnya mangap-mangap tok halusinasi anda itu halusinasi ndak saya enggak mau akhirnya tadi kan sudah saya peringatkan ketika nanti betul-betul diturunkan oleh Allah Maidah atau rampadan bahasanya makanan dari langit maka dia akan mendapatkan siksaan yang itu belum pernah ditimpakan kepada siapapun disiksa dirupake Nabi Isa sing disalib iku Yudas ya nah iya kepengine ngono ya bukti kenabiane Kanjeng Nabi kepengin bukti-bukti sing kaya ontane Nabi Saleh terus tongkate Nabi Musa rambatan sing diturunke Gusti Allah meng Nabi Isa ya. Qul dawuh sira. Jawaban bae Kanjeng Nabi. Qul iku Kanjeng Nabi sing dikhitabi. Qul dawuh sira Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahum maring kufar Mekah. Titik loro. Kon ngendikane ngene. Innamal ayatu ang wasdine utawi pira-pira bukti iku indallahi ing dalem ngersane Gusti Allah. Loh, untuk bukti-bukti itu Allah, saya serahkan ke Allah. Allah yang akan memberikan. Wes pokoknya aku tugasku yang ini tok. Yunziluha.
kang nurunake sapa Gusti Allah ha ing ayat kaifa sya kaifa yasau hale kepi ngersake sapa Gusti Allah ya Gusti Allah nang ngersake mulih diturunke wis pokoke sing penting wa innama ana lan angin pestine utawi ingsun Kanjeng Nabi iku nadhirun wong sing memberi peringatan mubinun kang nyoto. Jadi saya sekedar nadhir bagi orang yang menyampaikan saja memberi peringatan kepada kalian. Mudhirun tegese sing nyatakake, sing ngetokake, mertelakake. Inzari ing oleh aweh peringatan ingsun, oleh aweh peringatan binari kelan neraka. Aweh peringatan mung sapa ngono. Ahlal maksiati ing ahli maksiat ngono carane. Jadi sampean men ra bingung. Ora bingung kok bingung banget menawa maca kecepetan. Ndak maksudnya biar kalian tahu ahlal maksiat itu menjadi maf'ul bih dari lafal indari masdar. Bisa ngamal kaya fi'ile ngono. Mudhirun isim fa'il bisa ngamal kaya fi'ile. Duwi maf'ul bih rupa indari. Indari masdar bisa ngamal kaya fi'ile. Duwi maf'ul bih rupa ahlal maksiat. Ngono dadi ilmu nahwune kanggo ya. Saiki sing urung ngaji alfa ya bingung tok ora apa-apa ya. Semoga semangat belajar. Ingat tujuan dari rumah, umpamane esok kok ana liburan, muga-muga ra ana liburan ya. Aja kaya kuwe, kuwi libur ora oleh. Lah paling genar apa? Dadi mbah dukun mijeti ha. Apa be tetep dicita-cita temen. Bali mau kepen jalan apa? Iya, ngono jujur banget, jujur banget. Iya, padahal ya. Ayolah. Ya bae jalan apa ya sekedar lah nggih aja dintek nang kok ilmune ilang enggak apa golete meneng angel kok apalan-apalane aja kelali bar salat bar salat ngulang-ngulang aja sama sekali ora belajar nang omah yakin pamane nang esok libur kepengenku aja libur mbek ya aja koyo ben libur kok ya wes belajar semangat belajar awalam yakfihim wallahu alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma